Sejumlah wisatawan asal Jakarta yang hendak berlibur ke kawasan objek wisata Lembang terpaksa harus berputar balik. Pasalnya Pemkot setempat belum memperbolehkan wisatawan luar masuk ke area wisata Lembang. Sambil mengajak buah hatinya, seorang ibu ini menghabiskan libur akhir pekan di salah satu tempat wisata di Lembang, Jawa Barat. Dengan menggunakan masker, para wisatawan asal Bandung ini akhirnya bisa merasakan suasana berbeda di tengah pandemi COVID-19. Sudah sepekan, tempat wisata yang terkenal dengan bangunan Asia Afrikanya ini kembali buka. Selain bersuah foto, menariknya wisatawan juga bisa menikmati pemandangan indah dari atas ketinggian. Namun sayangnya, tidak semua wisatawan diperbolehkan masuk. Hanya wisatawan lokal asal Jawa Barat saja yang boleh memasuki kawasan wisata Lembang. Sejumlah wisatawan asal Jakarta bahkan terpaksa harus berputar balik. Sayang ya. Ya gara-gara pandemi ini kan mungkin kayaknya. Bisa nggak kesini Pak atau gimana nantinya? Next time pasti kesini lagi. Kalau udah dibolehin ya Pak? Betul Pak. Tadinya mau liburan kesini ya Pak? Ya mau cari. Selain membatasi jumlah pengunjung hanya 30% dari kapasitas normal, pengelola wisata juga menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh hingga pemberian masker dan face shield. Kita masih dalam tahap awal ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, kita menerapkan 30% untuk pengunjung, selebihnya kita batasi. Ini masih belum boleh khusus di luar Jawa Barat, kami hanya menerima tamu dari dalam Jawa Barat. Karena di kami, di depan ada kebetulan ada pemeriksaan KTP di office. Diperkirakan objek wisata Lembang akan semakin ramai seiring dengan libur kenaikan siswa sekolah. Diimbau warga tetap disiplin menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan demi memutus penularan COVID-19. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan.